بسم Alhamdulillah. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kelas Kuwait Asasyah Fi Ulumil Quran Ini adalah kelas kedua daripada kitab ini Yang mana pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang uh, mukaddimah fi ulumil Quran kemudian Sanat mayata alaq sekarang sekarang kita akan masuk di apa namanya haddul Quran. Boleh baca satu mar? Boleh. Oke. Okay. Kita masuk ke dalam haddul Quran. Had maknanya adalah definisi. Karena ini adalah ulumul Quran, maka kita kena mendefinisikan apa? Quran itu apa? Quran itu apa? Kemudian kata-kata ulum, ulum itu adalah jama' ilim Yang mana ilim sendiri itu mempunyai tiga keistimewaan Uh, satunya yakin harus sesuai dengan realita kemudian keyakinan itu kena bersumber dari kena bersumber daripada dalil dibilang al jazm al mutopik lil waqi' an dalil atau jazm al mutopik an dalil karena itu uh, di dalam Inggris di dalam bahasa Inggris itu uh, dibilang justify true belief itulah yang namanya ilm maknanya khosok SLM itu ada tiga dia kena yakin dan apa yang kita ketahui kena sesuai dengan kenyataan dan yang kedua apa yang kita yakini itu kena bersumber daripada dalil tanpa adanya tiga khosok ini maka ini tidak dikatakan apa ilm setelah kita mengetahui apa itu ilm sekarang musonif Said Muhammad bin Ali Al Maliki akan mendefinisikan Al-Quran, sila, Ustaz Umar. Tak ada, kita Oke, okay, saya baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadul Quran, Al Quran lugatan makhudun minal Qur'i. Minal apa? Qur'i. Kata-kata Qur'i maknanya al jama. Wahwa al jama. Kata-kata Quran diambil daripada kata-kata apa? Al Qur. Wahwa apa al? Wahwa al jama. Wa urfan. Wal kalamul munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bisuratin minhu secara urfan maknanya urfan ini secara istilahan istilahnya uh, ulama usyariah ketika mendefinisikan Al-Qur'an ketika mendefinisikan Al-Qur'an uh, yang namanya Al-Qur'an adalah al-kalam al munazal sebuah perkataan conversation kata-kata uh, dan al-fat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al munazal diturunkan secara sengaja dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana e, Al-Qur'an ini al-mukjiz apa al mukjiz kata-kata al mukjiz itu yang ada mukjizatnya kata-kata mukjizat ini maknanya kadar yang membuat manusia itu tidak mampu apa-apa tidak mampu apa tidak mampu apa-apa maknanya Al-Qur'an itu membuat manusia itu tidak mampu Uh, walaupun ada khilaf kenapa manusia itu tidak mampu maknanya uh, Al-Qur'an itu challenge manusia bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada manusia bukan daripada manusia kalau memang daripada manusia seharusnya Anda pun juga boleh buat selama Rasul itu manusia maknanya kalau memang Al-Qur'an buatan Rasul maka Anda pun yang manusia juga boleh juga boleh buat, juga boleh buat karena itu apa namanya Al-Qur'an pun mengatakan di dalam di dalam dirinya yang itu adalah kalam Allah bahwasanya Al-Qur'an itu menantang menantang manusia faktu bisuratin min dibilang 10 ayat satu surat atau tiga ayat surat yang paling pendek coba buat surat yang paling pendek bahwa macam inna, inna kautsar buat macam itu maknanya kadar inna atoinakal kausar pun manusia tidak bisa membuat surat terpendek macam Al-Quran walaupun walau kana li ba'din walaupun satu sama lain itu bahu membahu saling tolong menolong nak buat Al-Quran tak yah macam Al-Quran lah buatlah satu surat macam Al-Quran. Simple. Kalau ada satu orang, tak ya satu orang, kalau ada satu kaum, semua profesor di dalam lugoh, bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk membuat surat yang paling rendah yang paling pendek untuk menyaingi Al-Quran, sama aja. Macam innaa toinakalkausar, maknanya Islam batal. Kesahihan Islam apa? Batal. Sampai 1.400 tahun mereka masih tak mampu. Saya tak tahu perlu dalil apa yang lebih apa namanya? Perlu dalil apa yang lebih kuat daripada uh, ijaz? nya Al-Quran Al-Mu'jiz bisurotin minhu Akan tetapi para ulama macam khilaf Kenapa manusia itu tidak bisa buat Al-Quran? Ada yang mengatakan sababul Ijaz ini memang Skillnya Al-Quran ini manusia tak mampu Jadi macam mana ya? Seseorang itu Semakin sikit perkataan dan semakin banyak maksudnya, maknanya itu semakin hebat. Syair yang paling best itu karangan Umru'ul Qais. Ketika Umru'ul Qais ini, Umru'ul Qais ini ayahnya penyair. Sampai umur 15 tahun, Umru'ul Qais ini tidak bisa mengucapkan syair. Akhirnya ayahnya itu malu. Ayahnya malu, akhirnya dia menyuruh kawannya, sudah, anta bawa anak saya ke gunung, engkau sembelih anakku. Aku malu punya anak macam ini. Masa aku penyair, anakku tidak bisa? Mengatakan syair sampai umur 15 tahun, akhirnya benar dibawa ke gunung. Ketika sudah nak disembelih, sudah sampai nak, nak sampai tempatnya, umur ulkes ini cakap, kifa nabki min zikra habibin wa manzili giliwa fahawmali. Dibilang, langsung orang yang nak sembelih itu, langsung putar balik, patah balik, cakap ke ayahnya, anakmu ini penyair gila tau kenapa? karena di dalam satu bed di dalam satu bed, dalam setengah bed dia bisa menyebutkan lima makna kifa wakofa dia berhenti meminta berhenti nabki menangis dan meminta menangis mintik roh habibin dengan mengingat-ingat masa lalu Maknanya sebuah penyair di dalam setengah bed menyebutkan lima perkara itu sudah best. Al-Quran mungkin di dalam satu ayat dia bisa sebutkan seratus ribu perkara. paham ya? Jadi sebuah level yang terlampau apa namanya? Terlampau jauh. Maknanya manusia tidak akan boleh sampai level ini. Majoriti ulama mengatakan disitulah inti daripada mukjizat Al-Qur'an. Sebuah sastra yang mana di dalam Al-Qur'an itu lafat yang sikit, tapi boleh me -me menyebutkan banyak sekali apa? makna. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya mukjizat Al-Qur'an ini bukan bukan itu akan tetapi sebenarnya manusia itu boleh buat macam Al-Qur'an. Cuma kekuatan itu oleh Allah diami. Jadi manusia tak mampu. Tapi hakikatnya manusia itu mampu. Ini namanya qaul bisirfah. Kol apa? Bisirfah macam-macam ini suf. So, saya ini nabi. Contoh. Apa mukjizat saya? Ini kan pen. Coba Anda angkat pen ini. Kan seharusnya Anda mampu angkat pen ini kan? Allah akan hilangkan kemampuan Anda untuk angkat pen ini dan VLAN Anda tak mampu angkat, Suf. Bukankah itu menunjukkan saya ini Nabi? Itu namanya sirfah. Seharusnya Anda mampu, tapi oleh Allah apa? Dihilangkan. Itu namanya sirfah. Tapi kalau memang tak mampu, memang bukan daripada kemampuan manusia itu mengangkat pen. Jadi, levelnya sudah jauh di atas. Itu adalah pendapat, tapi alal mu'tamat bukan itu. Alal -al tamat memang levelnya Al-Qur'an bukan di dalam level manusia, itu ada di dalam level Tuhan. Karena itu uh, dan dalil, Sof. dalil yang paling kuat orang-orang kafir itu tak mampu untuk challenge untuk buat macam Al-Qur'an. Mereka lebih baik bertarung, berperang daripada nak karang macam Al-Qur'an. Loh, kalau memang mereka nak batalkan Islam loh ya. Mereka itu ahli syair, ahli bahasa. Kan lebih baik mereka karang kan? Mudah ini Quran ini boleh saya challenge, saya karang. Lebih aman, lebih terhormat, tak perlu biaya banyak. Karena mereka tak mampu buat macam Al-Quran, akhirnya mereka cari cara yang lain. Apa? Akal tak boleh, mereka guna kekuatan. Mereka guna kekuatan. Inilah mukjizat Al-Quran yang kalau Ada namanya Walid Ibn Muhirah. Di antara penyair yang paling best pada zaman apa namanya uh, di kures di, di dulu, uh, ketika mendengar Al-Quran, dia langsung menari, tak sadar, walaupun Muhirah ini, langsung menari. Balik ke kaumnya, wallah anta tak akan boleh jalan Quran ini. Dibilang Quran ini ibarat dia itu pohon, pohonnya besar, akarnya apa? Akarnya menyebar sampai luas dan dalam dan daunnya itu rindang engkau tak akan boleh challenge engkau tak akan boleh challenge Al-Quran karena itu akan tuh mukjiz dan Allah tak cakap buatlah macam Al-Quran tak saya nak challenge anda buat surat yang paling apa pendek kalau engkau boleh buat ini tak yah agama Islam agama Islam apa batal orang murtad pun tak ada tak ada masalah dengan syarat lah engkau boleh buat apa satu surat macam satu surat Musailama al kadab berusaha membuat surat macam alfil macam alfil cakap alfil wama adro fil, Wa -fil khurtumuhu walahu tertawain beze orang-orang yang cakap apa namanya eee... kan dulu kan Ketika rasul itu ada, muslim ini juga ada. Muslim ini sempat kirim surat kepada rasul Shallallahu alaihi wasallam. Cakap, Min musailamah rasulullah ila muhammad rasulullah. Sudah tak yah gaduh. Aku rasul, engkau rasul. Bagaimana kalau kita bagi apa? Dunia ini apa? Separuh-separuh. Kita dunia ini besar, kita tak akan habis. Macam kek. Kau separuh, aku separuh lah dibalas ya Rasulullah min Muhammad Rasulullah min Muhammad Rasulillah ila Musailam al-Kadzab katanya <tuh>. innal ardo lillah innal ardo lillah may min ibadih eh, ini bumi ini bukan milik saya atau milik engkau miliknya seronok sangat engkau nak apa namanya bahagi. nak bahagi-bahagi akhirnya beberapa orang datang kepada Musailamah sudah so, Musailamah Muhammad turun so, surat Al-Fil apa? Tuhanmu turunkan apa? paham kan? Allah, Tuhannya Muhammad turunkan alfil. Engkau turunkan apa? Alfil, best. Saya pun juga boleh. Apa? Alfil, wa ma'adrakam alfil, khurtumuhu tawil. Engkau tahu gajah, tak? Gajah itu yang belalainya panjang. Walahu dambun wasil. Ekornya kecil. Katanya orang, dulu sekirang engkau nabi setelah saya dengar konfirm lah ini kadab katanya <tuk> <tuk> tak boleh I, apa namanya uh, surat ini tak boleh challenge apa surat al alquran tak boleh ini ini ketawa ini untuk dongeng-dongeng budak-budak kecil ini bezo ini sastranya tinggi datang lagi orang eh rasul datang ina alpaina kalkausar Engkau datang apa? Tuhanmu datangkan apa? Oh, saya pun datang. Alwabar alwabar. Katanya alwabar Kang Guru, Kang guru. Allah. Apa engkau ini nak cakap apa katanya? Engkau ini nak cakap apa? Akhirnya yang akhirnya datang nak beriman ke Musa lama gara-gara dengar alwabar alwabar ini. Kang Guru, Kang Guru wa ma adra ka Kang, guru, kang guru. Engkau tahu gak apa Kang Guru itu? Dia mensifati kangguru Apa gunanya? akhirnya dulu saya nak beriman tapi setelah dengar al wabar al wabar ini saya apa namanya tak jadi beriman dengan engkau Muhammad yang benar al mujiz suratin minhu semua berusaha nak challenge al quran sampai dikatakan walau kana ba'duhum li ba'din dhahira aywa fa amin Al-Qalam, 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 al kalam al Kalam huwa syamilun kalam. Kan, al al quran al-Quran, al kalam. al-Quran, al kalam. al-Quran, huwa perkataan. al-Quran, Tapi ada al Setiap al-Quran, al ada jenis al-Quran, 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 ada al apa? al wa qawluna munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faslun mukhrijun mukhrijun lil kalamil munazzal ala ghairihi minal anbiya dibilang dan perkataan uh, al munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebuah fasal fasal ini mumayyiz maknanya ini bukan kalam-kalam biasa tapi kalam daripada Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar keluar kalam Allah yang diturunkan kepada selain rasul seperti apa? kata Taurat wal Injil wasairul kutub wasuhuf seperti Taurat wal Injil juga kalamullah tapi turun kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluna al mujiz harus mukjis. makanya kalam Allah yang datang kepada rasul kepada rasul itu mukjis. Maknanya tidak ada orang boleh challenge membuat orang itu tak mampu. Dia adalah fasal yang kedua, mumayyiz yang kedua dengan adanya fasal ini keluarlah ahadith kutsi ya sudah maro ya di dalam apa namanya kuaid asasiyah eh, fi ulumil hadis apa itu kuaid apa itu ahadith kutsi ya di adalah hadis yang diriwayatkan oleh rasul langsung kepada allah subhanahu wa taala fi mayarwihi an azza ya ibadi kalau Allah taala kalau Allah taala tapi dia tidak mujiz tidak ada apa ya e, tidak maksudnya orang boleh challenge itu kenapa karena Allah turunkan maknanya yang buat lafadznya adalah Rasul berbeda dengan Al-Quran Al-Quran yang susun sendiri siapa Allah malaikat Jibril hanya amik diturunkan kepada Rasul malaikat Jibril tak tak rubah-rubah Rasul pun tak rubah rubah maknanya maknanya dan lafadznya daripada Allah hadis Qudsi, lafadznya daripada Rasul maknanya daripada Allah karena itu tidak ada challenge di dalam hadis Qudsi. karena itu hadis Qudsi tidak mukjiz berbeza dengan Al-Quran padahal dua-duanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala kehadisi sohihain anna inda dhoni abdibi dibilang di dalam hadisnya sohihain bukhari wa muslim anna inda dhoni abdibi yakni anak Allah indadon ni abdibi, terpulang kepada prasangka hambaku kalau hambaku cakap aku maha pengampun aku akan ampuni cakap aku tak akan ampuni aku tak akan terpulang anda na, anda na apa namanya anda nak sangka apa kepada Allah para haba'i mengatakan al khawf war roja ini kena sama ya kena kena sepadan kecuali ketika sakaratul maut arroja kena lebih kena lebih kuat kenapa hadis nah, ini anak indah doni abdibi <ganti> jadi ketika anda sudah anak sakaratul maut sudah sakit parah jangan anda merasa Allah itu akan mengadap jangan Allah akan mengampuni semua hambanya ayo Kemudian, kenapa di dalam definisi ini hanya dikatakan Al-Mu'jiz? Walaupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk challenge sah sahaja. Selain challenge, Al-Quran itu hudan warohmah, bayan. Al-Quran ini untuk menjelaskan, menjelaskan syariat Islam. Tapi, yang menjelaskan itu bukan hanya Al-Qur'an. wadih ya. Hadis pun ada untuk menjelaskan Al-Qur'an ada untuk menjelaskan. Tapi tidak ada kalam yang membuat i'jaz e macam Al-Qur'an. Jadi komponen i'jaz e adalah komponen yang paling penting di dalam Al-Qur'an karena itu disebutkan secara jelas. Yang lainnya tak disebutkan, khosais khos Al-Qur'an yang lain. Karena memang komponen yang paling penting, parts yang paling penting di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu tidak ada yang boleh challenge. Ayo. Karena apa namanya ejaz eh, ini diperlukan untuk membezakan Al-Quran daripada selain Al-Quran maka ejaz itu yang paling penting. Wa nabi bisuratin minhu bayanun li mayah bisuratin minhu yakni Uh, apakah Al-Quran itu mukjiz semuanya? Tak. Dengan surat yang paling rendah. Dengan surat yang paling rendah. Yang paling uh, pendek. pendek. Yang paling pendek. Wahuwa qadru aksori suratin kal kautsar Seperti apa namanya surat al kautsar wa inna makana aqalul ijaz bi aqal suratin li annahu lam yakun fil qur'an ayatun mufradah kenapa kok yang tidak boleh di challenge itu bukan satu ayat tapi satu surat. Kenapa? Karena tidak ada satu surat eh satu ayat yang apa ya? Tidak ada satu ayat yang pendek terus dia itu kalamun mufid tidak ada. Apa? Ayat yang paling pendek. Kauluhu Ta'ala tsummanadhor. Itu yang paling pendek. Tiba-tiba ada orang cakap tsummanadhor. Apa? Maksudnya kalamnya itu bukan jumlah mufida kalamnya bukan jumlah apa kalamnya bukan jumlah mufida terus macam mana kalau kalamnya itu bukan jumlah mufida satu apa namanya satu ayat maka ejaz itu kena satu surat walaupun surat yang paling pendek ayo Balil ayah tas munasibatan munasabatan lima koplaha wa ma ba'daha fatakunu salah sahayat. <Sanlage> maka, minimum satu ayat itu kena perlu sebelumnya dan setelahnya. Karena itu kena berapa? Tiga. Satu sebelumnya dan setelahnya tiga kan? Dan itu hanya ada di dalam surat al kausar. Ayo. Wazah ada pak duhum. Al mutaabat bitilawatihi dan sebagian daripada ulama menambahkan di dalam definisi Al-Qur'an itu <tik> al-muta'abbad bitilawatihi. Maknanya kalau Anda membaca Al-Qur'an, itu Anda mendapat pahala. Suf Anda baca kitab, bacanya aja tak mendapat pahala, Suf. Maknanya apa ya? Hurufnya kitab, hurufnya buku-buku apapun, itu tidak ada pahalanya per hurufnya. Mungkin kalau Anda paham berbeza ya. Al-Qur'an tak macam itu, Anda paham tak paham, Anda baca Anda dapat pahala. Kenapa ya memang ini turun daripada Allah, tapi kalau kitab Anda tak Anda tak paham, untuk apa? Kamasalil himari yahmilu asfal. Ayo, bitilawatihi liyakhruja mansuhut tilawah agar keluar daripada definisi kata-kata almutaabat bitilawatihi itu keluar apa namanya keluar surat yang tilawahnya itu mansuhoh maknanya sudah tidak dianggap Alquran lagi walaupun maknanya tidak mansuh. Dibilang mansuhut tilawah dunal hukum seperti kalau ta'ala asyikhu wa syikhotu idha zanaya farjumuhu malbatta. Dibilang asyikhu, orang tua, laki-laki tua dan laki-laki yang tua itu sudah pernah menikah. Dan perempuan sudah pernah menikah, kemudian berzina, farjumuhum malbatta. Confirm, kena di dirajem. Ayat ini sudah tak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya tetap, tetap ada. Kalau Anda membaca ayat itu, Anda tidak diberi pahala membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu setiap hurufnya 10, 10 pahala. 10 pahala. Kalau Anda baca dalam keadaan sholat, setiap hurufnya 100 pahala. Itu tidak ada selain Al-Quran. Ini itu khususnya untuk apa? Khususnya untuk Qur'an -nya. Ayo lah. Wah surah satu ayat. Surah adalah jumlah daripada banyak jumlah itu satu jumlah satu apa ya majmuah daripada Al-Quran minimum tiga tiga ayat namanya surat itu aywa dan namanya itu khas bitauki nabi semua nama itu semua nama itu daripada Rasul Anda kalau tengok saya kan pernah mengajar tafsir kan di mana namanya di Syah Alam dulu ini masih corona jadi tak diteruskan dulu <laughs> e, tafsir di, saya sering di dalam ketika nama-nama itu rata-rata nama-nama itu waroda bil sohiha suf namanya ini suf namanya suf namanya al ikhlas bila-bila satu Alquran itu satu ayat itu satu suatu mempunyai beberapa nama tapi semua namanya itu tidak boleh anda nak nak bagi nama sendiri surat kulhuwullahu ahad saya nak Beri nama suratul ahad tak boleh macam itu tak boleh macam itu namanya surat itu daripada rasul sallallahu alaihi wasallam letak suratnya pun daripada rasul letak ayatnya pun daripada rasul jadi ketika datang rasul kan punya tim namanya kutabul wahyu punya tim yang menulis wahyu lah ketika tim itu datang ketika wahyu itu datang rasulullah itu panggil timnya tulis ini letak di sini namanya ini, Tidak boleh kita nak letak-letak semau kita. Oh, surat Al-Baqarah beta letak belakang je. Panjang. Depan-depan tu beta kita letak. Anas, tak boleh ya. al Al-Kausar kita nak letak azal zalzalah awal-awal. Jadi jus 30 menjadi jus 1, tak boleh macam itu. Urutannya, namanya semua daripada Rasul letak ayat dari ayat ini terus ayat ini itu tidak ada yang apa namanya itu tidak ada yang boleh ganti itu sudah semuanya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi karobidali kal wa watashta ya yani namanya oleh Rasul disebut dan famous dengan nama itu maknanya surat ini namanya surat al falak sudah al falak famous oh saya tak saya tak boleh saya kena gantilah namanya al saya kena suratul ghosak. Tak boleh macam itu. Wal ayah ya jumlatun minas surah mumayyazatun bil fasilah. Dibilang jumlah daripada surah satu bagian, satu jumlah, satu kader daripada surat yang mana ada pembezanya yang namanya fasilah. Fasilah itu di dalam bahasa sekarang itu namanya koma, point, point. Itu fasilah orang Indonesia cakapnya koma. Di sini cakapnya apa? -apa? Koma juga ya. Kalau bahasa bahasa Inggris kan point kan. Point. iya, apa sih kalau fasilah itu di dalam di dalam Al-Qur'an itu? Fasilah itu adalah kata-kata terakhir. Suf. So, Qul huwallahu ahad. Ahad ini fasilahnya. Wa kalimah allati takunu al ayah. Suf. So, Qul huwallahu ahad. Allahus Somad, somat ya. ini fasilah. Kan biasanya ayat akhir kan mirip-mirip kan? Mirip-mirip itu namanya apa? Fasilah. Aywah, al-Makki wal Madani. Silah. Al-Makki wal Madani, ulama fi makki wal, -madani. Al al makki wal Madani di dalam Quran ada namanya surat Makkiyah, surat Madaniyah. Sebagian orang yang tidak paham ketika mendengar Makki wal Madani, langsung akan Pikirannya langsung akan uh, memahami bahwasanya maki itu adalah surat yang turun di Mekah, madani yang turun di Madinah. Walisahada bukan ini pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat maki adalah yang turun sebelum hijrah, madani adalah yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah waktu, bukan? tempat. Ini adalah pendapat pertama dan pendapat yang paling kuat. Ayo, wasilah. ma yang turun sebelum hijrah. Al-madani madani adalah yang turun setelah hijrah. Sawa'un, walaupun turun di Mekah atau turun di Madinah, tak ada kena-mengena dengan tempat. Kena-mengena dengan apa? Waktu. Amal-fatah au amal-hajatil wada wa, tahun Fathu Mekah atau tahun Haji Wada fil hadar safar dalam keadaan Rasul bepergian atau ketika di 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 rumahnya hadza huwal asah fi ini yang paling apa namanya sahih yang paling benar di dalam definisi makki dan madani asani sila asani anna makki ma nazala bi annal makki ma nazala bi makkah definisi yang kedua Ayo, tolak ya, pendapat yang kedua tolak ukur Maki dan Madani itu bukan uh, bukan waktu, akan tetapi tempat. Maki adalah yang turun di Mekah, walaupun setelah hijrah. Dan Madani yang turun Ayu di Madinah, walaupun sebelum hijrah. Ayo. Dibilang, "Oke, okay, sekarang kalau memang tolak ukurnya itu tempat, ada beberapa ayat tak turun di Mekah, tak turun di Madinah. Ketika Rasulullah perang di Badar, mungkin turun surat Rasul di dalam perjalanan. Ketika ayat itu tayamum, tak turun di Mekah dan Madinah. Di dalam apa namanya, dalam keadaan Rasul itu apa, Safar?" Terus, piye? Terus, yakni. Terus, bagaimana biaya itu bahasa Jawa? Terus, bagaimana? Karena itu, kan, ketika tolak ukurnya itu waktu, tak akan ada eh, selain setelum-sebelum dan setelah. Tak ada, tolak, to, eh, tak ada kena mengena dengan apa dengan tempat. Tapi, kalau tolak ukurnya itu tempat, nanti akan ada masalah. Karena ada beberapa ayat tak turun di Mekah wala Madinah. Namanya apa? Karena ada nama lain. Kalau dia oh, kalau turunnya di turunnya di e, di Tabuk, Tabuki. Turunnya di eh antara Mekah dan Madinah. Ya sudah, apa nama tempatnya kita namakan itu. Ayo. Fama nazala fil asfar laku alaihi karena di dalam asfar ketika di toif apa namanya atau ifi apakah semacam itu tak dibilang safari lo kan kita kan perlu 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 nama lain kan tapi kalau tolak waktu ada macam ini tak ada ini turunnya di toif setelah atau sebelum hijrah oke okay. ketika hijrah tak ada yang macam itu karena ketika Rasul sudah keluar daripada Mekah sudah dikatakan dia itu apa hijrah ayo safari Athalis ayo li ahli nah ini beda lagi tolak ukur kitabnya ke siapa kalau ya ayuhan nas turunnya untuk ahli Mekah maka ini maki kalau kitabnya ahli Madinah Madani. Oke, okay, kalau bukan untuk ahli Madinah, bukan untuk ahli Mekah. Namanya apa? Terpulang kepada. Kalau khitobnya untuk khitobnya untuk ahli Tabuk, ya Tabuki. Wal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah Munawwarah. Ini adalah tiga definisi untuk Mekah dan untuk 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 Makki wal Madani akan tetapi seperti yang Anda tahu, yang definisi yang paling kuat adalah yang yang pertama, tolak ukurnya dengan waktu bukan dengan tempat. Sekarang alamat. Terus kalau ada kan tidak mungkin tidak 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 tahu mana maki mana madani. Tapi ada tanda tandanya. Tanda tanda ini tidak 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 koti maknanya tidak kuli. Setiap ada ini ada ini tak akan tetapi majority seperti ini. Yang namanya tanda tanda itu kalau ada tanda biasanya ada yang ditandai. Seperti apa tandanya hujan? mendung. Apakah setiap ada mendung ada hujan? Tapi biasanya kalau ada mendung ada hujan. Itulah yang namanya alamah. Karena itu di sini alamah ini al sabiril aglabiyah majority seperti itu biasanya memang seperti itu. Contohnya apa? Ayo. Minha anna kulla suratin fiha Ya nas وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكييتun. وفي سورة الحج بعض 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 آيات فيه alamatnya, tanda-tandanya, setiap ada ya ayuhan nas, pasti itu mak makkiyah. Kenapa? Karena di Makkah itu yang beriman itu masih sikit. Karena itu cakapnya ya ayuhan. Nah, ketika sudah di Madinah, yang beriman sudah banyak, ya ayuhan ladina amanu. Tapi di suratul hajj ada beberapa yang khilaf. Yang di suratul hajj ada yang ya ayuhalladzina amanu, tapi di di Mekah. Oke okay lah, di selain hajj, tak apa-apa. Tapi apa di, di, suratul hajj tak apa-apa. Tapi di selain hajj, koidah ini mutoridah. Ayo, sila. Wa minha suratin fiha kalla fahyamakiyah kalla layumbadanna fil hutamah kala kala setiap ada kalah pasti dia apa Makki ya dulu siapa itu namanya eh, Hajjaj bin Yusuf Ma'ruf ya ini Hajjaj bin Yusuf seorang wali Irak dibilang penguasa Irak ini memang kena yang 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 ganas kalau penguasa Irak ini ganas Irak ini akan apa namanya akan akan bes, <laughs> macam Saddam, <laughs> itu, oke, kuat Irak ini, Hajaz bin Yusuf, tak tahu, benar apa tak ya, <laughs> hajat bin Yusuf, ketika, eh, dia mendengar, dibilang, ketika dia nak turun, daripada kudanya, ada mengatakan, kata-kata kalah, hanya ada, di separuh terakhir, daripada Al-Quran, ada dengar macam itu, ketika dia di kudanya. Ketika dia turun, dia langsung istihdor semua Quran. Cakap Anda betul. Sufiqa. Kekuatan hafalan apa? Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dolim, ya, yani dia dolim kebir. Tapi uh, <laughs> mempunyai beberapa jasa untuk muslimin. Di antaranya yaitu yang membuat titik-titik itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Ayo. Dulu tak ada, tak, ada, tak ada titiknya, tak ada beza antara Shin sin, fa, ba, ta, tak ada bezanya. Yang buat titik itu siapa? Hajjaj. Wa <laughs> Waminha Wa anna kulla suratin fiha kisatu Adam alaihi salam wa iblis fahiyya makiyya. Setiap surat yang ada kisah Adam dan iblis fahiyya Makkiyah Kecuali surat apa? Al-Baqarah. Ayo, apalagi tandanya anna kulla suratin wa minha kulla suratin fiha dzikrul munafikin fahiya madaniyah siwa suratil ankabut setiap surat yang ada disebutkan tentang munafikin maka dia suratul madaniyah kenapa karena memang di Madinah munafikin banyak ayo di Mekah ada munafikin tak ada kenapa langsung kenapa saya tak takut dengan nanta? anda anta masih lemah di Madinah Islam sudah kuat nak cek nak nak lawan Islam kena fikir seribu kali terus macam mana cakapnya Islam tapi dahilnya bukan 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 Islam. Kecuali dalam surat Al Ankabut. Wa minha anna hudud wal faraid Kalau surat di dalam disebutkan di dalamnya itu hukum-hukum faraid faridoh ini yani hal-hal yang wajib. Hudud hudud ini hukuman-hukuman uh, apa yang wajib dilakukan, terus kalau tidak melakukan apa hukumannya. Maknanya hal-hal yang berkaitan tentang fikih rata-rata itu madaniyah. Yang berkaitan tentang akidah itu apa? Makkiyah. Sof tengok maknanya. Rasul di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Maknanya majority Rasul itu dakwahnya tentang akidah, Sof. Tapi tengok sekarang belajar akidah. Sikit kan? Kan itu ada semacam terbalik, ada semacam apa? terbalik. Rata-rata orang belajar fikih dulu baru belajar akidah. Terbalik ayuhan nas. Akidah dulu baru fikih ada huwa nabawiyah. torikotun apa? Nabawiyah. Wa kullu suratin fiha madiyah Setiap ada kisah-kisah masa lalu, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, pasti itu adalah makiyah, bukan madaniyah. Fa'edatun nazalat bil madinah al-munawwarah tis'un wa isrunah surah di Madinah eh, turun 29 su, surat Al-Baqarah wa Al-Imran wa al Nisa Al-Maidah Al-Anfal At-Taubah wa Ra'at wal Hajj wal Nur wal Ahzab wa Muhammad wal Fath wal Hujurat wal Hadid wal Mujadalah wal Hasyr wal Mumtahanah was Saff wal, -saf, wal Jum'ah wal munafikun wat Taqabun wat Tahrim wal Qiyamah wa Zalzalah wal, -zal wal Qadar Wan Nasr wal Muawidatan Al Muawidatan ini eh, kul wa eh, kul

wa ba'a asyrata ya ini karena semuanya berapa? 114 ayo sekarang al-hadori was, was safari hadori wal safari ini adalah pembagian yang bertumpu di definisi makiwal. wal didapat di definisi maki dan madani jadi kalau maki dan madani ini definisinya menurut waktu sebenarnya pembagian hadori was safari ini tidak tidak perlu tidak tidak perlu cuma memang ada beberapa surat itu turun ketika rasul itu musafir jadi yani, para ulama ya yani ini turun ketika safar nanti ada lagi ini turun ketika uh, musim dingin ini turun ketika musim musim panas ayo al hadori mana zalafil hador mana zalafil hadrat hati, hati ya hador ini maknanya hador ini turun ketika tidak dalam keadaan musafir dalam keadaan mukim safari ketika rasulullah dalam keadaan musafir di dalam fikih hador wa safar ini berbeza terutama di dalam babu tayamum di dalam tayamum kalau dikatakan tayam mama fil hador maknanya fi makanin fihi ma tak kisah dimanapun tolak ukur hador wa safar di dalam tayamum tempatnya banyak air apa tak kalau tempatnya banyak air biasanya banyak air dikatakan itu adalah apa hador kalau sikit air namanya safar. Di sini makna hador wa safar. Di sini makna hador wa safar apa? Ee, Rasulullah itu dalam keadaan musafir apa dalam keadaan mukim? Ayo, wa amma safari falahu amsilah. Sila. Ayat 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 tayamu, Allati fi suratul Maidah, Dibilang apa contohnya safari adalah ayat tayamum. Jelas ayat tayamum ya nih. Karena memang tayamum itu biasanya dipakai dalam keadaan apa? Musafir biasanya. Tak harus ya. Tolak ukur tayamum tidak tayamum itu bukan safar atau tidak safar. Tapi ada air atau tak ada air kadang di rumah Anda tidak ada air karena itu Anda perlu tayamum. Tapi memang ayat tayamum turun dalam keadaan musa musafir seperti di dalam suratul Ma'idah awal uha ya ayuhal ladina amanu idakum kumtum ilah solati fagsilu wujuakum akhirihi akhirih fa in lam tajidumaan fatayam mamu soidan itu turun dalam keadaan Safarian itu ketika Sayyidah Aisyah Sa'idah uh, Sayyidah Aisyah turun apa namanya minta ada ada problem apa saya lupa duduk di tempat yang tidak ada air semua orang marah sampai ayahnya pun marah-marah gitu loh. Ante ini kalau emang ada problem, nak 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 rehat jangan di sini. Ini tempat tidak ada air. Subhanallah sebab seda Aisyah minta rehat turun ayat turun ayat semua terima kasih engkau rehat di sini. Kalau rehat di sini ayat tak akan tak akan turun ayat tak akan turun. Ayo. bimahalin yusama Nama tempatnya turun ayat ini dhatul jais di belakang Adil hulaifah Wakila bil baida tempat namanya baida Wahiyatali tali dhul hulaifah wa tali hulaifah bil minal madinah mintoriki tariqi makkah nak nak ke makkah ini kan apa namanya dhil hulaifah ini kan mikot kan mikot ayo wa suratul fatah begitu pula suratul fatah inna fatahna laka fathan mubinah hudaybiyah. Uh, nazalat fi'syanil hudaybiyah. Ini turun di Hudaybiyah ya. Ini ketika Rasul nak ke Mekah, eh nak ke betul dari Madinah nak ke nak ke Mekah. Fi Ghomim uh, ketika itu Rasulullah nak ke Mekah itu nak umroh atau nak haji, tapi tak jadi tak jadi kemudian turun surat ini sahabat sudah senang sudah senang wah ini Nah apa namanya Nah, nak masuk Mekah tapi ternyata tidak jadi masuk Mekah akhirnya para ulama mengatakan ini kan sudah nak sudah nak gaduh nak berperang tak jadi perang jadilah sulhul Hudaybiyah ini dan hakikat daripada fatah adalah sulhul hudebiyah ini karena sulhul hudebiyah ini membebaskan Islam itu untuk berdakwah dan di dalam masa sulhul ini yang masuk Islam ini banyak itulah hakikat daripada apa fatah fi qura il ghamim wa tin bainahu wa bainal madinah nahwu mi'atin wa sab'ina milan wa bainahu wa baina makkah nahwu salasina milan wa min usfan ilaihi salasata amin nama-nama tempat sekarang sudah namanya sudah berbeza semua dulu Rasulullah Arab rahimahullahu taala ketika mengajar haji itu menyebutkan kepada kita nama-nama tempat yang ada di dalam Mekah pada zaman dahulu. Apa itu Wadi Muhassar? disunahkan lu cepat. Kan sekarang ini namanya semuanya sudah 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 lain, sudah lain. Terus macam mana sunah-sunahnya? Habib Salim dulu apa namanya? beritahu kita ini namanya wadi masar, ini namanya ini, ini namanya ini. Itu orang-orang tua-tua lah yang tahu lah. Kita tahunya mungkin hanya apa namanya? zam -zam Tower sekarang tahunya apa? Zamzam -zam Tower. Allah musta'an. Wa amsilatul hadri. Silah. Wa amsilatul hadari katsiratun li al asla falayah taju ila tamthilin li adapun hadari banyak contohnya karena biasanya memang ayat itu turun dalam keadaan hadar maka tidak perlu contoh al-laili wan nahari begitu pula al-laili wan, wan nahari aywa apa itu laili wan nahari washaifi washitai adalah yang turun ketika malam turun ketika siang begitu pula ashaifi yang turun ketika musim panas dan yang turun ketika musim dingin wa yanqasimu aidan bi tibari zaman ila laili wa nahari wa shaifi wa syita'i wa amtsilatun nahadi kathiratun li annahul asal adapun yang turun siang hari banyak karena memang biasanya wahyu itu turun ketika siang siang hari jarang ee, turun ketika malam hari dan di antara surat yang turun ketika ayat yang turun ketika malam hari ayat tahwil kiblah fa wali wajhaka masjidil haram itu turunnya ketika malam malam hari Begitu pula wamit namsilati soifi ayatul kalalah. Kalalah ini ayat di dalam faraid orang meninggal tidak ada orang meninggal tidak ada keturunan hanya meninggalkan saudara. Macam mana? Ya staftuna kakulillahu yuftikum fil kalalah. Ini meruun halaka walaysalahu ila akhiril ayah ya ini. Wasamahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat Isyaf ayatul Kalalah dinamakan juga ayatus saif kama thabata fi sahihi muslim an umar radhiyallahu taala anhu wa, wa min amsilati syita'i qauluhu taala fi suratin nur innal ladina ja'u bil ifki dibilang uh, hadithul efek suratul efek ini ini adalah syita'i turun ketika musim dingin ila akhiril asri ayat ketika 10 ayat ini turun ketika musim musim dingin. Fa fis sahih anna Aisyah radhiyallahu taala anha annaha nazalat fi yaumin fi yaumin syatin dibilang di dalam sahih bahwasanya daripada Sayyidah Aisyah ayat ini turun ketika hari yang syatin. Syatin ini apa? Dingin. Sangat dingin sekali. Uh, kemudian kita akan masuk ke awaluma manazal sila awaluma manazal ما نزل اختلفا 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 في أول ما نزل من القرآن على على على, على أقوال القول أول وهو الصحيح اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Wah ada sabitan. Fushohnya ini, warga diri Dibilang awal lima nazar, ekta lafafi awal lima nazar Quran ala akwal. Ya ini apa sih ayat yang pertama kali turun itu apa? Pendapat yang paling kuat pertama kali turun adalah lima ayat pertama daripada surat al alaq. Wah behadir ya ini ikroh bismirabbikal ladhi. Robi kalaladi, holak holakal insanamin alaq ikroh warabbukal akram alladhi allama allah ma bil qalam allah mal insanamin alam ya alam. Wah sa wa hada tsaq bi dun fi sahihaini wa ini adalah pendapat yang paling yang paling kuat suf so, fa anisa radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi arru'ya ash-shalihah yang pertama kali yakni tanda-tanda daripada wahyu yakni rasulullah itu nak jadi nabi diawali dengan apa arru'ya shalihah ru'ya shalihah ini apa ya dia mimpi tapi mimpi yang jadi kenyataan. Mimpi yang jadi kenyataan itu namanya ru'ya sholiha. Jadi Rasulullah malam mimpi, paginya apa yang Rasulullah tengok di mimpinya itu terjadi. Itu namanya ar as, as -sholiha. Banyak sekali tafsir bagaimana terjadi ru'ya sholiha ini. Tafsirnya ahli sunnah wal jamaah, ru'ya sholiha ini memang diberikan oleh Allah untuk orang yang biasanya untuk aulia wal ambia wa Kalau anda anak mimpi yang baik-baik, yakni anda kena sebelum tidur nak wudhu, tidurnya menghadap kiblat, baca doa tidur, banyak baca sholawat Insya Allah mimpinya baik. Insya Allah mimpinya baik. Tapi belum tentu mimpi itu baik, paham ya? Jadi karena mimpi baik tak apa itu terpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pemberian daripada Allah. Aywa. E, menurut falasifah, tak macam itu. Ini adalah tafsir ya, Imam Ghazali di dalam Makosidul Falasifah menyebutkan bagaimana pendapat falasifah tentang ar-Ru'ya ini. Karena kenapa? Karena e, Ru'ya shodiqah ini tanda daripada tanda-tanda kenabian. Bagaimana sih manusia itu bisa mempunyai mimpi yang terjadi. Ini sikit-sikit pelik, saya jelaskan sikit ya. Jiwa manusia itu terhalangi dengan tubuh. Terutama dengan panca indera. Jika ada panca indera, jiwa ini tidak bisa untuk memakai kekuatan maksimumnya. Ayo, ketika Anda tidur, ketika Anda tidur, panca indera ini kan akan offline, kan? Tidak akan apa namanya, berfungsi, berfungsi pun tidak akan full, tidak akan maksimal. Akhirnya jiwa ini macam sedikit terbebas. Ayo, ketika jiwa ini terbebas, dia akan bersambung dengan jiwa yang di atas, yang namanya, yang falsifah meyakini bahwasannya setiap yang ada di dunia ini diketahui oleh yang namanya al-akhlul awal. Jiwanya manusia boleh bersambung dengan akhlul awal, akhlul awal atau uh, al-falakul awal dinamakan itu lauhil mahfud, menurut Falasifah. Lah. Ketika jiwa itu kuat, jiwanya manusia ini akan bersambung dengan nufusual, aflak yang ada di uh, yang ada di dalam, yang ada di atas. Coba tengok. Akhirnya jiwa manusia ini apa ya? Seperti cermin. Dia akan memantulkan apa yang ada di nufus wal aflak ini, kalau cerminnya ini best, dia akan melihat jelas. Esok apa yang jadi dengan antah Jelas, tidak perlu apa namanya? Tidak perlu takwil. Jika jiwanya itu tidak best, akhirnya cerminnya itu tidak tak jelas. Akhirnya manusia tampak macam pohon. Musuh Tampak macam ular. Ketika itu diperlukan takbir, diperlukan takwil. Karena itu ada ilmu khas namanya, takwil mimpi. Takwil mimpi, mimpi diperlukan takwil karena apa ya? Jiwa itu tak kuat dan kuatnya intervensi panca indera mungkin sebelum apa namanya sebelum tidur sering buat-buat apa baca apa baca apa akhirnya panca indera itu terlampau mendominasi jiwa akhirnya jiwa itu nak free susah walaupun dalam keadaan tidur bersambung dengan ukul wal pun dia tidak melihat sesuatu yang jelas karena itu perlu apa perlu perlu takwil. Itu perlu takwil. Ini adalah tafsir falasifah tentang tentang ru'ya as, as Semakin kuat jiwanya, semakin jelas mimpinya. Suf, falasifah pelik Suf. Falasifah pelik begitu pula saya tengok itu macam kenabian. Mukjizat. Mukjizat itu menurut mereka yang buat mukjizat itu bukan Allah yang buat mukjizat itu adalah jiwanya Nabi. Jiwa itu kalau kuat, jiwa itu kalau kuat, dia boleh untuk apa ya? Mengendalikan benda-benda yang lain. Boleh mengendalikan benda-benda yang yang lain. Bahkan jiwa saya boleh mengendalikan jiwa Anda, Suf. Macam baby, kalau jatuh, emaknya akan ikut jatuh. Kalau baby tenggelam ya, emaknya pasti tolong kenapa karena jiwanya baby mengendalikan jiwanya maknya nabi itu juga bisa mengendalikan jiwa orang bahkan sekitarnya pelik kan falasifah itu ahli sunnah tak macam itu yang buat mukjizah adalah Allah Subhanahu wa taala karena mereka tak percaya hal-hal semacam itu falasifah itu <laughs> tak percaya lah lawannya ru'ya as itu al-ghosu ahlam di dalam Al-Quran nanti sof kalu adro ahlam ketika uh, Malik yang ada di dalam cerita Nabi Yusuf mimpi apa namanya mimpi tujuh apa tujuh lembu gemuk uh, gemu kemudian tujuh lembu kurus si bilang wallahi hada adghathu ahlam apa apa adghathu ahlam ini mimpi tapi tak ada Mana tak ada maknanya. Macam mimpi dulu saya pernah mimpi dikejar-kejar muwajahat jahat. Karena pening fikir mua jahat, akhirnya sampai di dalam apa? Mimpi pun dikejar-kejar dengan Muwajahat jahat. Ada ismuhu. Adrosu ahlam. ahlam. ya. Dan itu pun falasifah mempunyai takwil. Apa makna bagaimana boleh terjadi adrosu ahlam? Ahli sunnah pun juga punya takwil. Bagaimana terjadinya ad -gothu? Alam. Se nabi pertama kali nak menjadi nabi sudah mula-mula nak turun wahyu. Untuk prepare, Allah itu mem memberi nabi itu mimpi yang akan terjadi subuhnya. Jadi malam mimpi, subuh terjadi. Ayo. Fakana la ru'ya illa ja'at mithlu falaki supaya. Yani tidak bermimpi kecuali paginya memang benar-benar terjadi sumahup biba ileih hilkala wakana yahlu bigoyrihiro fayatahan nafihih wahwat taabut allayali dzawatil adad kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi kesenangan cinta holwa holwa itu maknanya menyendiri tafakkur bukan solat lah ya tafakkur karena dulu solat belum belum ada Ta'abud, maknanya ta'abud ini banyak ulama mengatakan tafakkur tafakkur malam-malam uh, jadi Datang ke Sayyidah Khadijah, kok ame apa namanya? Ame bekal untuk 3-2 hari. Terus tak abut, nanti bekalnya habis. Balik ame bekal, balik lagi. Terus macam itu. Keben yang zia ila ahlihi wa yatazawwad li Di dalek yarji'u ciu ila khadijah Fa yatazawwad zawad sudah habis. Balik lagi ame bekal. Tak abut lagi. Hatta cak ahul hakwa wa fikul ya. Sampai datang malaikat Jibril kebenaran ya. Wahyu datang dan dalam keadaan Rasul di dalam gua hirafaja Ahul Malak Fakola Ikra Wallahi ma'ana katanya Rasul saya saya ini ummi saya tak bisa baca dan tak bisa tulis takap lagi Ikra ma'ana bikoli Fagotoni di apa namanya dipeluk sampai di sikit peluknya sikit apa sikit kuat Hatta balagol minil sampai saya macam, <tuh> macam itu. Tumma arsalani faqala ikra ma ana biqari aku tak boleh membaca fa akhadani faqattani thaniya hatta balagha minil al terus kedua kali jadi macam itu summa arsalani faqala ikra faqala ma ana biqariin fa akhadani faqattani thalisah terus diambil lagi dipeluk sikit kuat summa arsalani faqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq terus sampai ayat hatta balagha ma lam ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa ikra wa akram wa fi riwayat hatta balagha malam ya alam al hadis bitulihi hadisnya bitulihi di dalam sahihain pendapat yang kedua yang pertama kali turun adalah ayat apa al mudatsir pertama kan yang turunkan adalah al alaq pendapat yang kedua yang pertama turun adalah surat al mudatsir Fakotrawat Shaykhan an Abi Salamata bin Abdurrahman kala saat Jabir bin Abdullah Soal itu jabirobna abdillah. Kata-kata ibn yang pertama ikut harokat sebelumnya. Jabiro ibna abdillah. Yang kedua sampai seteluhnya semuanya Majur semua. <laughs> Jabir bin abdillah. Jabirobna abdillah ibni. Abdirrahman ibni. Terus macam itu. Sem terusnya majurur semua. Ayul Qur'an unzila qabl. Ada yang tanya Abi Salamah tanya kepada Jabir, apa sih Quran yang paling awal turun? Dibilang kola, ya ayuhal mudathir, kultu au ikro bismirobik. yakni yang pertama yang turun itu apa? Al mudathir atau ikro? Mana yang benar? Kola uhadithukum mahadasa nabihi Rasulullah s.a.w. Kola Rasulullah s.a.w. Jadi yani, aku akan cakap apa yang dikatakan oleh Rasulullah Wasallam Rasulullah bersabda bahwasanya ini jawar tuh hira ini jawar tuh bihira maknanya aku ini sudah sering ke gua hira falam makodo itu jiwari sudah saya selesai di gua hira sudah lama di gua hira karena apa ya antara datang al alak dan al mudathir ini ada jarak mungkin 4 atau 5 atau 6 bulan suf 5 atau 6, 6 bulan yakni ketika datang al-alak tak langsung datang al-mudathir paham ya? jadi Rasulullah setelah datang al-alak pun masih sering ke sering ke ke Hiro. dan kok tak datang kok tak ada-ada Jibril ini, paham ya? datang pertama kali esoknya nak jumpa lagi kalau kita kan <laughs> lewat kuburan bertemu Pontianak Esok nak cari lagi kah? <laughs> Atau cari jalan lain? Ini Nabi ketemu malaikat. Sof. Saya tak kira ada orang kuat bertemu malaikat kecuali Rasulullah Sallallahu Kita boleh mati, Sof. Tengok Jibril boleh? Boleh mati kita. Hantu Hah? Tengok hantu pun demam. <laughs> Tengok malaikat macam mana entah. Tak kuat. Falam makodoy jiwari nazal tu Yani aku turun daripada gua hirok fastapton tuh loh di istapton itu saya tengok maknanya di dalam uh, komus uh, di fibat di di tengah-tengah lembah jadi sudah masuk turun daripada gua herok berjalan sampai di tengah-tengah lembah Fanador tu amami waholfi saya tengok depan belakang biasa kan orang-orang kalau tengah-tengah lembah macam-macam ini wa an yamini wa depan belakang kanan kiri macam nak cari mana jibril itu semua nador tu sama faidah hua lo kata kata hua itu maknanya rasulullah sudah 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 kenal ternyata dia suruh so, tengok, faidah hua tak cakap nama tapi faidah faidah hua yakni jibril yakni jibril fa fa'akhodat, fa ini rojufatun. ketika aku tengok jibril rajufa bergetar apa gemetar Fa'ata itu Khadijah ta fa'amartuhum fatas fatasruni fa anzal ya ayyuhal mutafirkum fa'ambir. So, Dalam hadisnya pun macam ada isyarah bahwasanya aywa Rasul itu sudah pernah kenal Jibril. Bukan hadis, bukan ayat pertama kali ini. Kalau memang ini pertama kali ini saya Rasul ketika bertemu malaikat Jibril, dia tak akan kenal. Tapi faidah huwa. faidah, eh dia tak cakap. Saya tengok malaikat tak. Karena Rasulullah macam cari-cari soft tengok kanan mana ya? Soft tengok kanan kiri. kanan kiri depan belakang. aiwa anta di sana. Dan Rasulullah kan ketika itu malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya dengan 600 sayapnya. Rasulullah hanya demam sikit, menggigil sikit. Kalau kita <giranya> frozen, sudah habis, sudah <giranya> jadi frozen food. Kita sudah ya, Ayu Hal Muda, para ulama berusaha untuk uh, menjelaskan tentang hadis yang pertama, dan hadis yang kedua, mana yang benar sebenarnya. Ya, yani sebelum menentukan mana yang rojih, dijamak dahulu di antara cara jamak yang paling kuat cara jamak yang paling kuat adalah ayat yang pertama yakni pendapat yang pertama al-alak ini adalah memang yang paling awal tapi dia bukan surat yang sempurna hanya turun lima, lima ayat berbeza dengan mudathir dia adalah surat turun pertama kali yang sempurna memang turunnya sempurna satu satu ayat eh satu surat berbeza dengan al-alak hanya turun lima, lima ayat je banyaklah lagi ulama mengatakan al-alak untuk nubuah, al-mudafir untuk risalah. apa itu nubuah? nubuah itu adalah pembelajaran taklim. jadi sebelum anda menjadi nabi oleh allah diajari dahulu. sudah anda pandai, disuruh berdakwah, bukan berdakwah baru belajar salah. belajar dulu baru berdakwah. Lakinnal ulama aja bukan hada ta'arud bi'ajwi batin. Wah ada apa namanya takriban hada huwa ro'yu uh, wa... Izzuddin bin Abdissalam. Izz bin Abdissalam. Asyaruha annal murad bil awaliyah fi hadisi jabir awaliyatun maksusah wahya awaliyatul amr bil indar. So, dibilang dalam hadis jabir ini adalah awaliyah maksusah. Bahwa awal apa namanya ini adalah ayat pertama di dalam masalah tul indar. Maknanya dengan kata-kata dengan ayat dengan surat al-mudathir Rasulullah menjadi Rasul. Tapi dengan Iqra Rasulullah menjadi Nabi. Nabi dulu baru menjadi roh, Rasul. E, karena itu kan ada semacam sampaikan. Kumfa antir. Nabi tidak harus menyampaikan apa yang dia dapatkan. Tapi Rasul memang kena menyampaikan. zalalir risalah. Ya ayuhal mudathir. Wa awalu ma nazala lin nubuwah ikra bismi rabbik wa hadza jawabun jayyidun sadid. Belakangan bahwa ra'yu takriban perbedaan antara nubuwah wa risalah ini adalah pendapat Is bin Abdis bin Abdis Salam. Nabi dulu baru menjadi rasul. Yani nubuah ini adalah semacam taklim ilakohnya antara dia dan Allah. Tapi risalah ini ilakohnya dia Allah hamba. Ayo. Ah wa aja babak duhum bi anam wa aja babak dan sebagainya menjawab lagi bi anam murada jabir anna surat al mudasir awal usutin nazarat kami lah wahada layu aridu anna ikra awaluma nazarat mutlakon di anna halam tan zilkul bal nazaramin hasot ruha sebagian orang mengatakan bahwasanya ya ayuh al ini yang turun secara sempurna ikra turun hanya lima lima ayat walaupun ikra ini turun pertama pertama kali Pendapat yang ketiga mengatakan yang turun pertama kali adalah alfa Al-Fatihah. Pendapat yang keempat, turun pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahunaka akwalun ukhra awal nazal wa la min sanat. Wa in awal pi anna makna hadfi min ay min awal Dan ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan surat apa atau ayat apa yang pertama kali turun. Tapi sanatnya macam tak kuat kuat pun ditakwil bukan awalu manazal tapi min awali diantara yang paling awal turunnya bukan itu yang paling awal turun karena yang paling awal turun itu kena satu tapi ada banyak ini yang paling awal ini paling awal diantara yang paling awal turunnya ini masih awal-awal al awal-awal Islam dia sudah turun macam itu tapi memang yang awal pertama kali sebelum apapun yang turun pertama kali adalah lima ayat daripada suratul Al al-alaq aywa kemudian awal maksusah awal umana zala mekah. mekkah ini awal maksusah ini ada ada nisbah surat apa ayat eh, yang pertama kali turun di Mekah adalah ikro bismi yang pertama turun di Madinah adalah suratul Bakarah. wakila wailulil mutofifin Awaluma nazala fil qital udzina lilladziina yuqataluuna biannahum zulimu ini adalah ayat pertama kali yang turun di dalam jihad. Ayat yang pertama kali turun di dalam masalahul khamr apa? Yasalunaka anil khamri wal wal maisir. Aywa. Dan yang awalul awal suratin unzilat fiha sajidah an-najm wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa madalla sahibukum wa ma Roa. Oh, itu adalah surat yang pertama kali turun ada ayatus sejedahnya. Yang terakhir awalumanu zila filat imah bi Mekah. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman wa bil madinah inna ma hurrima eh, alaikumul maitata. Ini adalah ayat tentang makanan, makan makanan yang turun di Mekah. Kemudian hurrima alaikumul inna ma alaikumul maitata turun di di Madinah. Oke. akhir rumah manazal oke okay lah akhir rumah manazal is apa yang akan datang aja sedikit-sedikit pernah tadi ini oke okay, insyaallah kita berhenti sampai sini dahulu nanti e, yang akan datang kita akan mulai daripada apa akhir rumah akhir manazal jika ada pertanyaan boleh ditanya di dalam grup kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi taala wabarakatuh.